Sebanyak 32 peserta siswa dan siswi sekolah menengah pertama, Vidya Sasana sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti perlombaan bernyanyi atau karaoke dalam rangka mencari bakat. Di hadapan ketiga dewan juri, para peserta tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan suara emasnya, yang didukung dan dimotivasi oleh orang tua serta teman-teman sekelasnya. Di sela-sela memberikan penilaian kepada peserta lomba, salah seorang dewan juri, Susi Lidiawati, menjelaskan bahwa untuk kriteria sendiri, yang dinilai yaitu tentang vokal anak, kemudian intonasi dan penjiwaan atau ekspresi serta dari segi penampilan. Kriterianya seperti yang kita nilai teknik vokal di sini, yaitu tentang vokal anak, kemudian intonasinya, kemudian penjiwaan atau ekspresinya, kemudian penampilannya. Sementara itu Ketua Guru Bidang Kesiswaan yang sekaligus sebagai Ketua Panitia, Bobby Hartanto, memaparkan dari peserta sendiri berjumlah 32 orang, di mana 2 diantaranya berasal dari Sekolah Dasar Vidya Sasana. Peserta berjumlah 30 orang, 2 dari perwakilan SD Vidya Sasana. Kita memang kemarin fokus pada anak-anak kita di SMP Vidya Sasana, dapat bibit-bibit potensi-potensi anak nantinya, yang mana memang di dalam kegiatan ini tentunya nanti yang terbaik akan kita ikutkan nanti dalam lomba FLSDSN. Dengan dilaksanakan kegiatan perlombaan karaoke tersebut, diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh siswa dan siswi dalam upaya pembinaan serta penyaluran bakat para peserta. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.